Tanda-tanda makan buah dan enak itu mangkoknya sampai bersih, bahkan kuahnya sampai cukup. Habis ini guys. Jangan. Enak. Terima kasih untuk Kong Awi. Mie-nya enak sekali, cocok, pokoknya sangat rekomendasi untuk teman-teman. Jujur enak banget, tapi mau nambah lagi malu. Jadi saya bungkus untuk makan di rumah, ya tetap semangat. Kong Awi. Oke teman-teman, hari ini saya coba bakmi Bangka Muslim Kong Awi di Harapan Indah. Ini halal, perlu kita cicipin. Dulu udah pernah kesini berapa tahun yang lalu. Hari ini kita kembali lagi kesini, ingin kita cicipin lagi setelah pandemi itu rasanya masih sama apa enggak. Yang jelas dulu enak banget. Siap, ayo kita coba cicipin ini dia. Nah, ini mie-nya seperti ini. Ini kuahnya. Oke. Yuk. Saya tes tanpa kuah dulu ya. Ternyata ayamnya itu dibuat apa nih ya? Lembut, bukan suwir kayak atau dipotong kayak mie ayam Jawa Solo gitu. Tapi ini ayamnya tuh ayam dilembutin. Enak, enak sekali, sangat enak. Sangat timbah. Kita kasih kuah ya. Oh, ini ada pangsitnya. Pokoknya rasanya cocok banget, manis sebenarnya. Sesuai selera saya. Jadi mie-nya itu nggak terlalu banyak penyedap rasa lagi. Dari tadi cobain terus nggak puas. Ini harusnya kita harus nyobainnya 2 mangkok. Kalau cuma 1 mangkok kurang. Enak banget benar. Kok Awi memang jos. Ada misalnya bakmi Bangka Muslim Kok Awi 99. Berdoakah, berdoalah sebelum makan. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzaban nar. Jadi kita harus berdoa dulu sebelum makan. Habis makan mie ayam, cocoknya minum air jeruk tanpa gula untuk mengurangi kolesterol. Ah, jos. Mantap. Tanda-tanda makan buah dan enak itu mangkoknya sampai bersih, bahkan kuahnya sampai cukup. Habis ini guys. Enak. Terima kasih untuk Kong Awi. Mie-nya enak sekali, cocok, pokoknya sangat rekomendasi untuk teman-teman sekitar Bekasi, Jakarta dan sekitarnya maupun di Indonesia pada umumnya. Pokoknya belum sah rasanya kalau jalan ke Harapan Indah belum mampir di bakmi Bangka Muslim Kong Awi. Tempatnya di Jalan Boulevard Barat, Jalan Boulevard Barat samping Masjid Al Furqon. Pokoknya kita cobain jos gandos. Bersiapannya lagi yang mau dimakan? Udah gak ada. Alhamdulillah.
sudah selesai makan, karena kurang puas kita bungkus dua lagi nanti buat nambah di rumah. Serius enak banget, makanya saya bungkus lagi untuk nanti lanjutkan di rumah. Nah kalau kelamaan di sini nggak enak juga ya, mau nambahnya malu. Jujur enak banget tapi mau nambah lagi malu, jadi saya bungkus untuk makan di rumah ya, tetap semangat. Kok awi ini dua. Oke. Nambah dua bungkus untuk lanjut makan di rumah, mau nambah di sini malu. Jadi trik jajan di masa pandemi itu, usahakan datang seawal mungkin atau sebagai mungkin, tempatnya masih bersih, peralatan juga masih bersih, jadi insya Allah aman. Namun demikian harus tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa membawa hand sanitizer, tetap pakai masker pada saat makan, harus buka lo ya. Tetap semangat, salam sehat untuk semua, mantap. Harus pakai masker ya, selesai makan pakai masker kita. Oke, orang pintar minum tulangan, orang cerdas pasti pakai masker. Tetap semangat.